gerakan sahabat Anies ini adalah merupakan satu perkumpulan yang kami lengkapi dengan legalitas lewat akta notaris maupun di Kementerian Hukum dan HAM terdaftar, di mana gerakan sahabat Anies ini bertujuan untuk memenangkan atau mengakomodir pokok-pokok pikiran masyarakat yang akan kita sampaikan nanti kepada saudara kita atau sahabat kita Mas Anies Rashid Baswedan, di mana lewat gerakan sahabat Anies ini memang kita harapkan bahwa Mas Anies bisa terpilih jadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024.